Alhamdulillah, semua burung kita di aviari sehat-sehat dan gemuk-gemuk sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kicau alam aviari. Pagi yang agak mendung sahabat, seperti biasa ya, sekali sebulan kita akan memantau keseluruhan burung-burung yang berada di aviari sahabat. Ada sekitar bulan kemarin masih 15 jenis ekor ya, sekarang udah 16 jenis ekor. Karena sebulan yang lalu kita melepaskan 11 ekor burung serindik. Jadi jumlah burung di aviari kita ini sahabat lebih kurang 60 ekor ya. 60 ekor itu sekitar 16 jenis. Jadi satu kali sebulan kita akan memantau burung ini bagaimana keadaannya sahabat ya. Dengan cara kita memberi makan di satu titik ya, mungkin di titik ini sahabat. Jadi burung-burung itu akan datang semua ya ke tempat satu titik di mana kita beri makan ya. Jadi di akhir ini sahabat, satu kali sebulan kita akan memantau burung-burung ya, agar kita mengetahui bagaimana keadaan burung-burung di akhir kita. Oke sahabat, simak terus videonya. Situasi di suasana pagi di kicau alam aviari. Nah, jadi begini sahabat ya, kita memberi makan burung ya. Kita beri hanya di satu titik aja agar semua burung-burung peliharaan kita di aviari pada sini itu sudah ngumpul sahabat. Jadi kita bisa memantau ya, kemudian melihat gimana situasi burung-burung di aviari ya sahabat. Sudah pada berdatangan sahabat, terutama burung kesayangan kita, burung cecak mini dan cecak ranting. Oke sahabat, kita akan pantau ya keseluruhan burung-burung di aviari ini sahabat. Sudah pada menunggu-nunggu sahabat.
Alhamdulillah kelihatan ya, semua burung-burung di aviari kita kelihatan sehat dan gemuk-gemuk. Oh ya sahabat, mari kita tetap menjaga kelestarian burung-burung di alam di luar sana, minimal di sekitar kita, sebab burung-burung ini hidup kita tidak indah ya tanpa ada hewan-hewan lain di sekitar kita, terutama burung-burung yang selalu berkicau di pagi hari. Demikian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.